1-1-0 untuk Korea pertama FC. Menang pertama dari Kegali Palsu dengan tembak yang menggunakan super. Belakang sedikit Pak. Ya, di mana kita lihat pertandingan pertama kali ini bagi Kegali Palsu, Irsan Maulana dan Pajak Taliat menuju titik putih. Berhasilkah Irsan Maulana yang dipercaya menjadi penendang penalti yang pertama bagi Kegali Palsu melepaskan tugasnya. Saat lagi kita akan sama-sama saksikan sementara Oti tidak membuat kawal. Skor saat ini 1-0 untuk unggulan pertama FC. Irsan Maulana secara sukses tanpa gagal. Sebelah tendangan kaki kiri yang dilesatkan oleh Irsan Maulana tadi berhasil mengecoh menjaga kawal yang dikawal oleh Superman. Oti masih bangun tadi. Kali ini skor menjadi satu sama untuk kedua tim. Penendang kedua bagi pertama FC. Tadi nampaknya kita lihat bersiap-siap kali ini tadi untuk melakukan sebuah tendangan penalti. Dipercaya nampaknya tadi menjadi penendang penalti yang kedua. Berhasilkan tadi mana kita lihat mengambil lancang-lancang. Lambang tengah dari pertama FC ini. Tadi berhasil mengecoh pergerakan yang dilakukan oleh Superman tadi yang bergerak ke sektor kiri dan tadi mengarahkan bola tadi ke sebelah kanan. Berarti berubah menjadi 2-1 kali ini untuk unggulan pertama FC. Menang kedua bagi Kegali Palsu. Rudy Kazorla kita lihat saudara. Lambang serang bagi Kegali Palsu. Mana dipercaya menjadi algojo penendang penalti yang kedua bagi Iya, Lita Hufi, bersiap-siap tempatnya terlihat saudara. Rudy Kazorla. Gol saudara. Di mana terlihat masuk lempangnya Rudy Kazorla. Tadi mengecoh bersama kawan. Nanti kawan Hufi. Kuartet berubah menjadi 2-0. Cukup ketat lempangnya terlihat kali ini. Menang ketiga. Bagi pertama Hufi. Azmi. Kapten sebelasan. Masih terlihat Azmi. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan penalti yang ketiga saudara. Sementara Superman dulu-dulu bertahan kali ini menjaga gawang dari Kegali Palsu. Masih terlihat Azmi sedang konsentrasi penuh nampaknya terlihat Azmi. Masih Azmi. Cukup dingin nampaknya terlihat kali ini Azmi kapten kesebelasan dari pertama terpuh. Hasil menuntaskan nampaknya terlihat kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Kabus menjadi penendang ketiga. Skor menjadi 3-2 kali ini untuk unggulan pertama FC. Menang ketiga kali ini bagi Kegali Abu Bakar. Bersiap-siap Abu Bakar. Mana terlihat Oji di bawah meter gawang dari pertama terpuh. Berhasilkah Abu Bakar? Gol saudara. Di mana terlihat kembali kali ini papan skor menjadi imbang 3-3 tambahan satu penendang. Di mana terlihat 3-3 kali ini bagi kedua tim. Penendang keempat bagi pertama FC. Yus tampaknya terlihat kali ini menjadi penendang keempat bagi pertama FC. Langkah tegak menuju titik putih Yus. Tembang keempat kali ini bagi pertama FC skor jadi 3-3 untuk kedua tim. Setelah ketiga penendang bagi kedua tim tadi sukses. Mana kali ini Yus? Masih kita lihat Yus. Siap-siap nampaknya Yus. Kali ini skor menjadi 4-3 menang keempat bagi Kegali Palsu. Mana Azmi Harun nampaknya kali ini menuju titik putih siap-siap untuk melakukan tendangan penalti yang kedua keempat maksud kami bagi Kegali Palsu. Hasilkan nanti Azmi Harun melepaskan tugasnya menjadi penendang penalti yang keempat bagi
Inyawin FC Azmi Harunda Kursi Baharung kembali papan skor juga di 4 sama. Dimana kita lihat penendang kelima. Saat ini kita lihat tambahan satu penendang lagi, karena pas penendang nantinya baru dari pertama maupun dari Inyawin FC sama-sama berhasil untuk menuntaskan tugasnya. Kali ini penendang kelima bagi pertama perempuan Bambang. Seorang libero tangguh dipercaya menjadi penendang keempat. Kelima masuk kami bagi pertama perempuan. Skor saat ini 4 sama untuk kedua tim. Hasilkah Bambang? Bambang tangguh saudara. Kembali nampaknya tanpa pergerakan. Kali ini Suparman terhadap saudara. Skor menjadi 5-4. Penendang kelima kali ini masuk Liyali Tahiti. Kapten sebelasan dari Inyawin FC siap-siap. Kali ini kita lihat Hamdan Wadi cukup tenang. Kali ini Hamdan Wadi untuk menjaga lini belakang dari Inyawin FC di waktu normal. Namun kembali nampaknya ditugaskan menjadi Algojo benar penalti bagi Inyawin FC. Hasilkah nantinya Hamdan Wadi menuntaskan tugasnya menjadi penendang kelima bagi pertama Inyawin FC. Maksud kami sekarang skor menjadi 5 sama untuk kedua tim. Kali ini penendang keenam bagi pertama FC nomor 6 Hamdan. Nampaknya kita lihat berhasilkah Hamdan ujung tombak baru pertama ini melepaskan tugasnya atau mengembang kepercayaan dari Bapak Kabit jadi penendang penalti yang keenam Hamdan. Saat ini nampaknya kena penendang keenam bagi Inyawin FC. Dani Dato nampaknya dipercaya menjadi penendang ke-6. Skor menjadi 6-5 untuk kedua tim. Rasulkah Dani Dato mampatkan peluang melalui drama adu penalti ini. Masuk kali Dani Dato ambil lancang-lancang. Mana talent sukses nampaknya Dani Dato. Skor menjadi 6-6. Inilah dia sejarah nampaknya kita lihat adu penalti yang terlalu lama. Nampaknya kita lihat kali ini skor menjadi 6 sama. Menang ke-7 bagi pertama FC. Ya gimana kita lihat Oki ditugaskan menjadi penendang ke-7 kali ini bagi pertama FC. Berhasilkah Oki? Sama. Ya gimana kalian Bugi dipercayakan kembali untuk menjadi penendang bagi pertama perempuan. Skor menjadi 7 sama. Berhasilkah Bugi kalian penendang ke-8 kali ini bagi pertama FC. Penendang ke-8 kali ini bagi Inyawin FC. Gimana terlihat kedua supporter agak mundur dulu. Semakin maju Romano Sen sempit. Ya gimana terlihat kali ini penendang ke-8
bagi Milano Tanasi. Rudy Cazorla, Rudy Cazorla, dari pertama kali ini menang ke 9. Bagi pertama itu skor menjadi 8 sama. Mana nampaknya Tommy kembali yang ditutup satu maghrib setelah net. Lah menang ke 9 bagi pertama FC, di mana terlihat bersiap-siap. Tapi nampaknya terlihat saudara. Kembali tempat pergerakan nampaknya tadi. Di mana kali ini skor menjadi 9-8. Menang ke 9 bagi Hingga Lima FC Irsan Maulana. Seru nampaknya terlihat ramah betul aku pada sore hari ini. Cukup berimbang, di waktu normal kedua tim hanya bermain dengan skor sama kuat 0-0. Sementara di drama betul aku ini cukup menegangkan terlihat saudara. Hampir semua menendang nampaknya dia berhasil menuntaskan tugasnya. Irsan Maulana kembali nampaknya kali ini. Kita lihat tadi saudara, kembali 8 skor berubah menjadi 9 sama. Menendang ke 10 kali ini bagi pertama FC Azmi, kapten sebelasan. Masih kita lihat Azmi bersiap-siap nampaknya sedang melangkah menuju titik-titik. Sementara Suparman bolu-bolu kali ini penjaga gawang dari Minya Alinta FC siap-siap untuk menjaga tendangan yang akan dilesatkan oleh Azmi. Hasilkan Azmi lepaskan tugasnya. Mana kalau masuknya melancang-lancang Azmi kali ini. Masih dapat menarik sukses Azmi tadi. Mana papan skor berubah menjadi 10-9 papan skor. Dua papan skor, ingat bang, 10-9. Ya berubah ke 10 kali ini bagi Minya Lintah FC. Di mana nampaknya kita lihat Abu Bakar Asidik nampaknya kita lihat kali ini. Gol setara, di mana skor menjadi 10-1 untuk kedua tim. Menendang ke 11 kali ini bagi pertama FC. Ya penonton ke 11 kali ini bagi pertama FC, di mana Bambang siap-siap skor menjadi 10 sama untuk kedua tim. Berhasilkah Bambang lintaskan tugasnya? Cukup seru nampaknya. Kita lihat pertandingan drama di penalti antara HDA berhadapan dengan HDA, sama-sama satu sponsor nampaknya. Kita lihat kedua tim ini Bambang. Bagi pertama FC menendang ke 11 bagi Minya Lita FC. Menendang ke 11 kali cetara, di mana Azmi Harun kali ini bagi Minya Lita FC. Skor menjadi 11-10 untuk keunggulan pertama FC. Mana terlihat Azmi Harun siap-siap nampaknya terlihat ambil lancang-lancang Azmi Harun. Kira maskot nampaknya terlihat open turnamen terpengkap melangkah. Gol setara kembali kami baru 8 skor menjadi 11 sama, di mana dan penendang ke 12 bagi pertama FC. Di mana kali ini gol Yus Nasib kami lagi-lagi dipercaya menjadi menendang ke 12 bagi pertama FC. Ya, sedang posisikan berada di titik-titik nampaknya terlihat Yus. Sementara Suparman di luar gawang. Kami nampaknya keluar menjadi 12-11.
menang kedua poin kali ini bagi Hijau Lintang FC, di mana terlihat kapten sebelasan Hamzah Mohadi dipercaya menjadi penendang kedua poin bagi Hijau Lintang FC. Bingung wasitnya di Bupong. Robo Hammer. Ya, di mana kali ini penendang kedua belas Hamzah Mohadi, pemain dari Hijau Lintang FC. Terhadap dengan Udo Putra Mantu.